Bongkar tuntas manfaat dari pohon aren. Jadi antaranya yang biasa kita tahu adalah dari gula aren kemudian arak. Nah, oleh karena itu kita langsung lihat saja bagaimana prosesnya dan bagaimana cara mengambilnya di atas pohonnya. Tonton terus video kami. Oke, video kan. Oke teman-teman, kita akan langsung naik saja ke pohonnya. Kita lihat bagaimana di atasnya. Ya, kita mulai dari naik dari bawah. Kita pakai tempat kaki ya, seolah-olah tangga, agar lebih gampang memanjat dan mengambil hasilnya. Jadi jika ada hujan, kita bisa melaluinya dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, ini yang merupakan sumber dari pohon aren. Nah, ini nanti akan dipotong-potong seperti ini. Nanti isinya itu akan masuk ke dalam sini, kemudian kita ambil getah, bukan ya, kita masukin di dalam ember. Nah, setelah dan masuk dalam ember, kemudian kita fermentasi. Ini juga bisa menjadi gula aren. Nah, ini contohnya. Kita potong, jadi tidak boleh dipotong semua ini buahnya ini, karena kalau dipotong semua ini akan mati ya. Kalau ini udah mati, maka airnya tidak akan keluar lagi ya. Jadi disisakan seperti ini, tiga tangkai buah, nanti airnya itu akan masuk ke dalam sini nih. Mari kita lihat. Nah, ini dia di dalam ya. Ya, masih putih. Nah, ini dia isinya. Ini juga bisa diminum langsung ini. Tapi hati-hati kalau mau minum ini, bisa orang pusing ya kalau terlalu banyak. Tapi ini juga bisa difermentasi menjadi are angseli.
yang bisa berguna, kemudian bisa menjadi gula aren juga. Nanti cara fermentasinya saya akan informasikan setelah ini. Kita lanjutkan cara fermentasi dari hasil pola aren tadi. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah ini tabungnya atau berupa kualinya. Ya, itu yang seperti yang saya katakan tadi, yang putih-putih itu yang air dari aren itu ditumpahin dalam sini. Kemudian dipanasin, sehingga setelah dia panas akan keluar uap. Nah, uapnya itu akan lewat bambu ini. Nah, ini merupakan fermentasi secara tradisional. Akan lewat bambu ini, termasuk ini juga. Itu ini. Uap nanti itu fermentasinya itu akan lewat di sini ya, di dua batang bambu ini. Mungkin kalau di daerah sana dia memakai pipa, tapi ini merupakan cara tradisional. Nanti itu akan jatuh di sini. Nanti akan jatuh di sini. Jadi itu yang merupakan nanti arak, ya. Demikian, guys. Semoga bermanfaat. Ini merupakan informasi dari kami. Dan ini merupakan cara tradisional yang ada di kampung kami. Terima kasih. Aku juga ya. Demikian informasi dari kami, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Sekaligus juga kami mohon dukungan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temannya. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.